Asoy, ketemu lagi dengan hobinya Kapten Diego. Kali ini Kapten Diego mau ngeboxing versi 10 T4.3 dari tim Associated. Nah, ini Trugi Komandan. Simak terus. Ini dia Komandan RC 10 T4.3 dari tim Associated Trugi Komandan. Ini udah RTR ya. Ini udah RTR 2 WD Komandan. Skalanya 1 banding 10. Ini next trip well front rear. Cakep banget Komandan. Ini berarti waterproof ya. Udah waterproof receivernya. Dikasih box. Nah, ini transmitternya Komandan. Aduh, asoy banget ini. Ini gearboxnya nih. Wish, udah metal diferensial nih gearnya Komandan. Nah, ini dia. Brushless motor. Ininya ready power 3300 kV Komandan. Nah, untuk IEC-nya nih. Ini IEC-nya nih. Pakai ready juga. Konektornya pakai T-plug ya konektornya. Oke. Okay. Kita buka aja Komandan. Kita buka Komandan. Ini dia Komandan. Ini bannya lihat masih kinclong. Masih kinclong. Wah, gagah Komandan, gagah. Ini Trugi Komandan 2 speed ya. Sorry 2 WD nih. Ini tim Associated. Tim Associated. Nah, ini. Oke, ini cakep banget ini. Tapi bagi kapten ini kejauhan, biasanya kan kalau main pakai satu tangan. Tapi agak kejangkau lah. Gitu. Oke. Wah, kita angkat Komandan. Kita terkait Komandan. Kita lihat-lihat Komandan. Seger banget Komandan nih. Masih kinclong. Baik, sebelum dibuka, subscribe dulu Komandan. Loncengnya bunyikan biar tidak ketinggalan info-info dari Kapten Diego. Masih kinclong kan? Masih baru kan? Nah, sekarang kita buka Komandan. Ready Power. Tim Associated. Kita buka. Treng. Wish, gila benar. Ini motornya di ini ya, udah brushless ya. Motornya udah brushless. Ini ESC-nya ready, tapi ini berapa ampere ya ini? Belum. Servonya ini nih. Nah, ini receivernya udah dibungkus ya, jadi anti air ini, udah waterproof ini.
Terus katanya sih si serponya ini udah diperbaiki dari versi sebelumnya ini. Kan ini versi 3 ya. Ini versi ketiga. Kayak aksial kemarin ya, versi ketiga SCX 10 ke versi ketiga. Ini juga sama versi ketiga tapi bukan aksial. Ini tim associated. Nah, ininya enak sekali ini. Empuk, sangat empuk komandan ininya nih. Bannya seperti ini. Ban belakang ini nih. Cakep banget ini komandan. Pasti pada penasaran ini. Ketika dipakainya ini. Ini berapa ya? Di sini nggak ada keterangan, sih. Iya, kayaknya ini ISC-nya nggak jauh beda, 60 ampere nggak mungkin di bawah 60 ini. Kalau spek ini mah gitu. Motor di sini ya. Kalau untuk material sih masih biasa. Materialnya cakep banget ini. Ini moe banget ini. Materialnya seperti ini nih. Baterainya di sini nih, nanti di tengah ya. Baterainya di tengah. Merek 28 kali juara dunia. Cut. Wah, ini ada sertifikatnya ternyata, komandan. Nih. Sertifikatnya ini nih, Associated Electric. Wah, ini sertifikatnya ini. Nah, untuk apa tipe ini atau merek tim Associated ini? Ini jangan ini, jangan heran kalau ini emang benar-benar cakep gitu. Karena apa? Nih, bentar, ini lihat belakangnya nih. Nah, ini set sertifikatnya ini nih. Wah, ini asli sertifikatnya, komandan. Nih, ada lagi. Ini 28 kali juara dunia untuk tim Associated ya. Keren. Maka kalau ini mah jangan diragukan lagi lah, kalau mereknya dari tim Associated gitu, jangan diragukan gitu, karena ya ini udah ada sertifikatnya. Ini sertifikat juara loh. Nah, ini nih, 28 kali juara dunia ini nih untuk dari merek tim Associated gitu, komandan. Oke, mungkin segitu dulu unboxing atau review dari Kapten Diego, komandan. Mungkin speknya Kapten di-share setahunya dulu ya, karena ini belum dioprek-oprek gitu. Tapi penampilannya seperti inilah untuk tim Associated T4.3. Jadi generasi ketiga dari tim Associated. Trugi 2WD ya, ini 2WD. Seperti ini. Pokoknya ini pasti juara banget lah. Jangan diragukan untuk produk dari tim Associated ini. Oke, komandan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam Asoy.